Halo, assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, gue mau ngevlog buat Persija, buat teman-teman Jackmania juga. Hari ini gue mau ke Stadion Patriot nonton Persija lawan Semen Padang. Ayo Persija, lu harus menang hari ini dan bisa ngeraih 3 poin. Jangan betah di posisi 6. Dan buat teman-teman yang nonton Persija hari ini, tetap hati-hati, jaga keselamatan, jangan bikin rusuh, jangan lupa beli tiket, pokoknya Persija selamanya. Jack. Oke guys, kita udah sampai di Stasiun Duri. Sekarang jam 3 kurang 5. Di sini anak-anak di Jackmania nggak terlalu ramai, mungkin masih sore kali ya, masih jam 3, karena Persija itu nanti main jam setengah 7 live di TV One. Pokoknya buat teman-teman ikutin terus keseruan vlog gua, banyak Persija sih. Oke guys, gua udah sampai di Manggarai. Di belakang gua ini kereta yang ke arah Bekasi, jadi gua nggak terlalu nunggu lama kereta yang ke arah Bekasi. Dan gue terima kasih banget buat temen-temen yang udah nge-DM gue, dari yang minta fallback, dari yang udah nyemangatin, dari yang udah lain semuanya. Pokoknya terima kasih banyak. Dan buat temen-temen yang kemarin juga udah yang nulis komentar di channel YouTube gue, yang dari Jack Manggarai Barafas, dari Jack Mania Citayam, Jack Mania Kalimantan Timur, Gorontalo, pokoknya gue salut sama kalian semua dan gue bangga kalian semua. Kenapa gue suruh kalian tulis di kolom komentar? Karena gue selalu ingat apa yang dikatakan sama Bung Ferry, Persija itu menyatukan kita, nggak pandang suku, nggak pandang budaya, nggak pandang daerah, karena kita satu, satu Indonesia, satu untuk Persija. Pokoknya buat teman-teman stay tune terus di vlog gue. Guys, gue udah di Bekasi. Rame banget, gila. Antusias anak-anak The Jackmania. Gue mau jalan ke stadion. Di sini juga anak-anak rame sih dari stasiun. Ayo teman-teman absen dari The Jack mana aja yang hari ini hadir nonton pertandingan Persija lawan Semen Padang, tulis di komen seperti biasa. Gue mau ngasih informasi buat teman-teman. Hari ini Wakil Gubernur Sandiaga Uno nonton, dan gue mau nitip pesan kepada teman-teman, ayo kasih contoh yang baik biar dilihat sama Wakil Gubernur kita kalau Jackmania itu sopan-sopan, asik-asik, dan berkreativitas. Pokoknya buat teman-teman stay tune terus di vlog gue, jangan kemana-mana, gue Persija. NKS gue udah di sektor 10B utara. Emang nggak pernah ada matinya, lu bisa lihat utara tuh udah penuh banget. Look at this. Utara udah rame, dan so guys, pokoknya nonton terus vlog gua, doain mudah-mudahan Persija hari ini bisa menang dan jangan betah di posisi 6, terus naik. Oke. Oh!
guys. Babak pertama udah usai, skor masih 0-0. Persija belum bisa nyetak gol. Banyak peluang tapi nggak bisa dimaksimalin. Doain terus, mudah-mudahan Persija di babak kedua bisa ngeraih gol biar nggak betah di posisi 6 terus. Mudah-mudahan bisa naik dan nambah poin. Dan sekarang lagi ada genjreng nyanyi, gue nggak tahu siapa, Doni Stupa atau siapa. Lagi ada penghormatan untuk almarhum Khoir Huda. Dan so guys, pokoknya tonton terus vlog gue, jangan kemana-mana, lihat keseruan di babak kedua, dan pokoknya Persija selamanya. Pertandingan udah usai, skor 2-0. Yang jebolin Om Bambang Pamungkas di babak kedua. Pokoknya terima kasih Persijaku, terima kasih Persijaku, terima kasih Jackmania. Dan so guys, tonton terus vlog gua, lihat keseruan perjalanan vlog gua selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gua selalu pesan sama lu, tetap bangga untuk jadi Jackmania dan tetap cinta untuk Persija. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Bye bye.